Sob Kids pasti kenal deh dengan diva yang satu ini. Yap, benar sekali. Namanya Tante Yuni Syarah. Dan kemarin pada tanggal 1 November 2013, anak dari Tante Yuni Syarah yang bernama Selo Obien Sihaan genap berusia 9 tahun Sob Kids. Acara ulang tahunnya Selo diadakan di suatu playground yang berada di Lippo Mall Kemang. Playground ini bernama Wolfzonia. Top Kids diundang untuk datang dan merayakan kemeriahan ulang tahun dari Selo. Karena ulang tahun Selo jatuh di tanggal 1 November, berarti nuansa Halloween masih sangat melekat dengan kita ya Sob Kids. Maka dari itu, pesta ulang tahun Selo ini dikemas dengan tema Halloween. Di usianya yang ke-9 tahun, Selo sangat merasa bahagia. Selain pesta ulang tahun yang sangat meriah, Selo juga banyak mendapat kado dari teman-teman dan terutama dari ayah dan bundanya. Selo, selamat ulang tahun. Papa senang sekali hari ini kamu ulang tahun yang ke-9. Dan Papa berharap kamu benar-benar menjadi anak yang baik ke depan, jadi anak yang rajin, yang taat, dan selalu juga berdoa dalam setiap usahamu. Semoga kamu benar-benar bisa mencapai apa yang Papa cita-citakan, apa yang kamu inginkan. Jadi itu untuk kamu ya sayang. Sekali lagi Papa ucapkan, Selo, selamat ulang tahun. Ini tanggal 1 November tahun 2013, putra saya Selo Obien Sihaan berusia 9 tahun. 9 itu angka yang saya sukain, tapi semua angka baik, semua hari baik. Jadi alhamdulillah, tanpa disadari Selo yang dulu kecil belum bisa ngomong, belajar ini tuh sampai sekarang tingginya udah hampir sesaya. Jadi selamat ulang tahun ya Selo. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan bisa membahagiakan ayah dan bundanya.